alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallam wasallim, amma ba'd. Yang pertama, kami hormati pimpinan tertinggi pemerintahan desa Kedungenang, Bapak Kepala Desa beserta perangkat desanya selaku pimpinan tertinggi di desa. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Brebes, Bapak Narjo, yang sudah hadir dari awal acara. Ketua BPD, Ketua LPM beserta anggotanya, RT RW, para sepuh pini sepuh, terutama khususan para asyatid, para ustaz TPQ Koturnada yang baru saja mencetak putra putri yang hari ini malam ini sudah khatmil Quran dari mulai Iqra, Juz Amma dan Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini atas ridhonya Allah, atas izinnya Allah, atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah di halaman TPQ Koturnada dengan nikmat sehat. Panjenengan sedaya Bapak Ibu, baik masyarakat desa Kedungenang dan masyarakat yang di sekitar desa Kedungenang yang berduyun-duyun hadir dengan berdesak-desakan untuk sengaja menyaksikan Al dan Il yang biasa kita tonton di Indosiar, semata-mata atas izin Allah dan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini bersama-sama, kita akan bersama-sama bersilaturahmi dan niat talabul ilmi, juga rasa penasaran kita kepada dua orang ini, dua anak yang cerdas ini yang biasa kita tonton, kita lihat di TV. Hari ini kita akan bersama-sama melihat dengan mata langsung kita di panggung yang megah ini. Hari ini kita hadir di acara Khatmil Quran TPQ Koturnada yang dari tadi siang acaranya, dan kemudian baru saja dengan tampilan anak-anak tercinta, dan terakhir pemberian trofi penghargaan kepada anak-anak tercinta. Sebelum mulai acara, kita harapkan putra-putri dari Bapak Ibu semua yang tadi baru saja khatmil Quran, betul-betul dengan harapan mereka ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin, di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan tampilan mereka menggugah dari anak-anak yang belum mau, khususnya anak-anak di desa Kedungeneng ini belum mau belajar Al-Quran. Maka dengan tampilan Khatmil Quran TPQ Koturnada membuka hati para ibu orang tua untuk menyuruh putra putri tercintanya belajar Al-Quran. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam terleberkan, tercurahkan kepada kita semua yang hadir di tempat tercinta ini, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah tadi kita disuguhkan dengan penampilan dari putra putri tercinta, kini tiba ke ada acara inti. Sebelum kita
mendengarkan tausiah dari Ildan Al. Terlebih dahulu, acara pada malam hari ini dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan. Dan selanjutnya acara ini tausiah yang nanti akan disampaikan oleh si kembar Ustadz Il dan Ustadz Al. Dan terakhir penutup doa. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kita berenung sejenak untuk menghususkan diri, hati dan pikiran kita bersama-sama mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan. Dalam malam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Rosidin dari Kabupaten Brebes. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Rosidin, kami persilahkan.